Hey guys, selamat datang kembali di channel Rubin ya Kasani Official. Jadi di sini saya bakalan mengasih tutorial bagaimana cara menginstal mod P6 Pro Patcher Fix Crash ya. Nah, pertama-tama kan itu ekstrak di sini. Buat yang orang dari luar negeri ikut saja tutorialnya, tidak usah dengar bicara saya. Oke, pertama kan klik ini ready, red this optional. Hello, do you wanna to hit? Nah, kalian baca sini ya, baca dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sampai bawah juga ya, sampai bawah. Kalau bisa baca semuanya ya. Oke, ini untuk mods sini ada dua versi. Yang P6 Mod Pro ini berat, tidak disarankan untuk HP-HP yang low end, dan ini yang ringan untuk untuk HP-HP low end ya. Oke, okay, untuk for game for the modsnya kayak itu copy ke kan klik potong Android data net karete pojok launch dan pojok ekas di titik Minecraft ya, lakukan paste ke sini, paste di sini. Setelah selesai, kalian itu kembali lagi ke folder yang tadi kita anu ya gitu. Ini ya patcher log crash, kita copy ke potongnya, potong ke memori perangkat Android data net karete pojok launch, kan tempel di sini ya, tempel di sini. Setelah itu kan itu klik LVJGL3 lalu lihat LVJGL classes Android util, klik tambah tanda folder paling atas Android data net karete lagi files ini log classnya, klik tambah. Setelah klik tambah bakal ada muncul log class ya. Nah, setelah itu kalian itu klik lagi folder terakhir runtime optional, kayak itu tidak bisa, kayak itu bisa tidak pasang atau enggak pasang. Oke, okay, terserah kalian ya. Cara pasangnya seperti ini. Kan ke pojok launcher, klik titik 3 lalu tag Java pengelolaan time, kan tambah baru ya ke HP kalian, kita ke HP kalian ke for YouTube runtime. Nah, ini kan itu klik saja install ya, install ya sampai ada internal 17 titik 0 titik 10. Ini versi paling baru dari aslinya ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.